Wakil tunggal Malaysia di Liga Juara-Juara AFC ACL, Johor Darul Ta'zim JDT, lulus ujian akhir sebelum melangkah ke kejohanan berprestij Asia. JDT lulus ujian akhir sebelum berdepan Kawasaki Frontale. Sebelum meneruskan, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak terlepas maklumat Johor Darul Ta'zim setiap harinya. Skuad Harimau Selatan kini dalam momentum terbaik apabila tidak mencatatkan sebarang kekalahan dalam semua pertandingan musim ini. Aksi cemerlang ini juga diserikan dengan kepulangan beberapa tonggak utama pasukan menjelang sepak mula ACL. JDT Yamong mengharungi ujian terakhir di Piala Malaysia apabila berdepan Negeri Sembilan di tempat lawan berjaya mencatatkan kemenangan 3-0. Aksi ini juga merupakan perlawanan penting buat JDT untuk terus melangkah lebih baik musim ini. Berdasarkan rekod daripada 5 perlawanan terakhir, pasukan bimbingan Tano Solari mencatatkan 4 kemenangan dan 1 seri berdepan Kedah Darul Aman. JDT juga berjaya meledak 26 gol dan hanya bolos 5 perlawanan untuk membuktikan kesediaan pasukan beraksi di Asia. Skuad Jang akan kembali semula berdepan JDT pada 23 September 2023 bagi aksi timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim. Kelebihan juga menjadi milik JDT apabila wakil Jepun, Kawasaki Frontale, tidak berada dalam momentum yang diharapkan. Aksi JDT dan Kawasaki Frontale akan berlangsung pada 19 September 2023 di Johor Bahru. Sebagai rekod, JDT mencatatkan keputusan seri 0-0 dan tewas 5-0 berdepan wakil Jepun itu pada edisi lalu.